Ya, seorang peserta ujian dikeluarkan dari ruangan saat mengikuti ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN 2018. Pengawas menduga yang bersangkutan merupakan joki lantaran data peserta tidak tercantum di absensi maupun data di pengawas ujian namun mengikuti ujian. Awalnya, pelaksanaan ujian tulis berbasis cetak seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2018 yang dilaksanakan Selasa pagi di Universitas 17 Agustus Untung 1945 Surabaya berjalan lancar. Namun beberapa menit setelah ujian dimulai, seorang pengawas yang berada di ruangan 509 mencurigai dan melaporkan adanya dugaan praktek perjokian lantaran ada seorang peserta yang diantaranya tidak tercantum di absensi. Pengawas pun langsung meminta peserta yang bersangkutan diamankan ke ruang panitia SBMPTN 2018. Beliau itu tidak ada di dalam absensi peserta ruangan. Jadi ini sangat fatal. Kemudian nama anaknya itu tidak ada di dalam absensi. Jadi dikhawatirkan apa ini mungkin joki? Dikhawatirkan kemudian anak ini itu adalah joki dan lain sebagainya. Saat dikonfirmasi, yang bersangkutan membantah lantaran merasa telah mendaftar ujian di website SBMPTN 2018 dan memiliki kartu ujian atau kartu tanda peserta SBMPTN 2018. Online saya dapat WP SBM itu dari mama, terus ada pendaftaran, dapat info dari teman juga bilangnya daftarnya online. Oh gitu ya? Pelaksanaan hari pertama ujian tulis berbasis cetak maupun ujian tulis berbasis komputer UTBK SBMPTN 2018 di Panlok 50 Surabaya diikuti 60.727 peserta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.